Naon Kang, seger. Alhamdulillah. Musim panennya. Musim panen. Tenuy sok ieu, sok gacong. Miring ke batur. Bulan? Oh, sok miring. Jadi ieu teh ngalanjutkeun deui gacong. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NK New Entertainment dimanapun berada, semoga kabar baik selalu menyertai sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, juga tentunya mudah-mudahan digampangkan dalam setiap mengais rezekinya. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Juga mudah-mudahan lancar dalam segala hal yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang sahabat, saya sedang berada di kampung Sindangsari, Desa Jahyang, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Kebetulan sekarang saya akan berkunjung ke rumah di tengah sawah sahabat ya. Masya Allah, tabarakallah, rumahnya rumah panggung di tengah sawah. Suasananya, Masya Allah, sejuk pisan sahabat. Kita bersilaturahmi melihat aktivitas warga sahabat ya tentunya. Dan alhamdulillah juga di sini kelihatan sahabat padinya ya sudah mulai dipanen, dan sawahnya juga alhamdulillah sebahagian sudah ada yang dibajak sahabat. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah di sini airnya subur sahabat ya. Ada juga saluran irigasi, dan coba lihat sahabat ini pesawahannya ya, tinggal siap dibajak saja ini mah, karena airnya curcur nggak galontor. Masya Allah tabarakallah, betahin. Memang ini teh sebagian sudah mulai diratakan juga sahabat ya, sudah siap ditanamin padi. Tuh ini juga sudah siap ditanamin padi ya. Dan memang sebagian ada yang masih belum dipanen sahabat. Masya Allah, aduh. Airnya bening, curcor. Waduh, mantep ya kalau nongkrong di sini di sawah sahabat, sahabat marantes ketika beres bekerja, botram muka timbal ya. Mantap pisan. Masya Allah, tabarakallah. Wah, cakep ini mah. Jalan menuju ke rumah di tengah sawah sahabat. Tidak kebayang kalau malam-malam ke sini. Aduh, wah aslina ini mas sahabat ya. Tuh, memang rantes di sini mah airnya mani, aduh subur pisan. Mungkin ini teh ada sumber air sahabat ya,
irigasi, saya juga tidak tahu. Ya Allah, tabarakallah. Mani betaheun. Nanti kita tanya-tanya sahabat ya. Ini jenis padinya juga. Memang saya tidak tahu ya, ini jenis padi apa. Tuh. Biasanya kalau rapuh seperti ini, padinya padi segon sahabat. Aduh ibu kemana bu? Malapare. Om gacong. Musim panennya. Musim panen. Allah Akbar. Wala. Oh kadia geningan si abah teh. Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah sahabat ya. Seperti ini ya aktivitas warga di pedesaan sahabat ya, di perkampungan. Ketika musim panen padi, masya Allah. Wah, digubrageun. Alhamdulillah. Assalamualaikum apa? Damang apa? Alhamdulillah. Aduh, kadieu mah musim panennya. Abah, dupi ieu cayina ti mana, Abah? Ma. Cayina ieu ti mana? Ti mana? Di pinggir kulon. Oh, ti tongoh ti ditu. Leres. Anu ka sawah teh nya. Wah, betaheun nya. Cayina ageung. Alih teu baroro mah teu aya. Ieu teh aya saluran irigasi atawa napi kumaha? Aya solokan teu? Teu aya. Teu aya. Tapi ieu cayina sae nya. Cai remesan gitu. Oh, ieu teh sakieu teh cai remesan. Muhun. Leres, muhun muhun muhun. Solokan ka paling dieu mah. Oh, teu aya saluran irigasi nya teu aya. Teu aya. Masya Allah. Tapi cayina ieu nya naon? Muhun. Normal. Muhun. Alhamdulillah. Aduh. Ieu teh bumi cucu. Bumi oha. Oh, masih wargi abah? Muhun. Murang kali hata napi. Aneh. Wargi. Itu tuh ngadambal bumi, oh kana mah. Leres, leres, mohon, mohon. Aduh, betaheunnya. Aduh, sahabatnya mararantes tuh. Di kolong rumah juga banyak ayam ya. Jadi di sini mah kalau mau ayam teh, tinggal ngececet, ngambil dari kolong rumah. Masya Allah, tabarakallah. Betaheun pisan sahabat ya. Suasananya benar-benar adem, ayam sejuk. Datang ke sini dijamin betah. Enakeun. Thank you.
Eta karung deui ye. Aduh, assalamualaikum Akang. Waalaikumsalam, Cang. Aduh, Damang. Alhamdulillah. Hapunten pisan ku abdi di Wagalan. Mani raoseun ieu bumi mani nyung celing nya. Kata bisna tadi ge tiluhur manikat. Aduh, manikat tiis gitu di dieu mah. Sana mun enakeun. Janten rasana teh sejuk kitu nya. Ya tadi palih mana sawahna teh? Tebih dari Palih Tongo. Palih Tongo. Sanes abdi namen ningali cai ku manikat ngagalo lontor. Emang aya sumberna tanapi di mana ieu teh cayuna teh? Ieu mah cai liang. Oh, paingan atuh mani herang. Hmm. Sanes susukan. Leres-leres mohon-mohon. Justru tina raramesan. Raramesan. Alhamdulillah. Sok dianggo ge eueut. Ada eueut mah sok eta deui. Bentan deui. Tina sumur. Oh, gara-gara sumur teh bumi teh nya. Gaduh anu rada eta mah teh palidinya mani pikulon ieu mah. Sok di palidinya tah. Aya di cai liang khusus itu nya. Tanggal putri agung. Leres mohon-mohon. Ieu teh rompok. Sanes. Nu abi mah gacong. Oh, gacong. Aduh, nama tuh. Masih keneh wargi atuh napi? Wargi. Wargi keneh nya, alhamdulillah. Ya teh masih keneh seueur aku tadeun. Nyolong keneh sakarung. Nyolong keneh. Aduh, hapunten ku abdi kalah di Wagal. Sami-sami. Jadi ini teh sahabat ya, ketika beres panen digebot ya, sudah digebot, diambil padinya, terus dipikulnya abahnya. Aduh, ini cabe cengek sahabat ya di pinggir rumah. Jadi kalau mau cengek tinggal ngambil di sini mah. Karena rajin nanam ya, masya Allah, tabarakallah. Aduh, nyaan dia maja. Marab naon teh? Marab hayam. Seueur teuing hayamna atuh da? Alah, nyaan. Ieu mah di kolong bumi teh aya oge hayamnya. Assalamualaikum teh. Damang teh. Aduh, nyaan ieu mah yeuh. Aya 45 hayam. Sabaraha hiji atuh? Teteh pami itu terong naon namina teh? Tah eta. Terong ungu. Tuh sahabat ya, mararantas ngasih makan ayam seperti ini ya. Jigana teh di dieu mah pami hayang ngaliwat sareng daging ayam tinggal ngodoknya. Ya laukna seueur teh? Nyonong. Nyonong ya, tuh sahabat ya mau ikan, mau ayam di sini mah tinggal ngambil karena si tetehnya rajin ya, rajin ngingu ayam terus ikan sahabatnya ternak ikan masya Allah tabarakallah. Mana ieu domba na teh? Oh, seueur teuing atuh da? Iya. Aya 42? Aya. Aya. Dipiceun 40-na. Aduh. Kita mah Kang. Alhamdulillah. Aduh, hapunten aja di Wagal. Ya duduk ya Kang, iya. Nu saha? Cik orang cobian. Tuh sahabat ya, ini teh namanya dudukuy nya Kang nya. Ini teh dudukuy. Biar tidak panas ketika panen padinya, Kang. Iya. Cik orang cobian heula. Saya juga betah sahabat ya, pakai dudukuy. Ini teh dudukuy teh nuy. Bisa? Iya. Oh, itu nu gaduhna tuh, teh nuy. Naon Kang, seger. Alhamdulillah. Duh, terojol di wae. Beres apa? Alhamdulillah. Aduh. Jong-jong atunya. Alhamdulillah sahabat ya, memikul padi sudah beres ya. Sekarang mah tinggal istirahat ya.
Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah seperti ini sahabat ya, aktivitas warga di Kampung Sindang Sari ya ketika panen padi. Jadi aja, alhamdulillah ya, menghasilkan padi yang barokah dan melimpah ya. Aduh nyaan, atuh udah sawahna imu plak-aplaknya meningkat iyo ti tongoh teh. Kan kapal hidio mah kan si jakatna teh upamikeun yang tilu kintal pat kintal si jakatna teh kanu nyana kieu. Oh, dipasihkeun teh. Nang berkualitas berkualitas sa aya anu ari di dieu makan 5 kilo. Mohon. Nah, ari anu sanes mah aya anu 4 kilo upami saharina teh. Oh, benten-benten. Model kieu abi duaan. Laras. Tah, berdua misalkeun nya. Heeh. Kenging 20 kilo. Berarti 2 kiloan buruhna. Mohon, mohon, mohon. Pasihan mah 6 kilo. Oh, eta teh nya. Kayak pami ieu. 8. Pami sistem ieu, akang sistem naon namina teh? Gacongnya. Ya. Ada di abdi bak ieu kan meminum giring gacong teh. Perhetanganna kieu di etang tah. Hiji, dua, tapi ka 8. Oh, eta mah nu kurantang. Nu kurantang. Ya, di rantang eta mah di dieu mah. Pami di dieu kumaha di dieu? Tangora sadayana. Oh, di dieu mah. Bisa kan 100 rantang ngambil deui tinu di siuk tinu tos 100 rantang. Oh, di dieu rantang janten 80 tah masihanana. Upami saurang 4 rantang. Oh, di dieu mah sistemna teh janten masuk jakatna. Leres, mohon-mohon. Janten di akumulasikeun heula sadayana kitu nya. Nah, memang ketos beres di pasihan. Memang sahabat ya beda daerah, beda cara ya. Aduh. Upami 10 kilo misalkeun anak kalebet 1 kilo ka dieu, rupa anu gacong. Leres, mohon-mohon. Leres, leres. Upami 10 teh 8 kalebet, hiji ka urang. Ka dieu nya. Leres, mohon-mohon, mohon. Eta mah dina dina teknis wungkul panginten nya sapertikeun kitu. Ya tergantung kitulah. Ya. Anu gaduhna oge benten-benten ya. Benten-benten. Leres mohon. Cedit aya. Aya anu cedit aya aya. Hampir seseureuna anu cedit. Aduh anu ieu mah bageur ieu mah. Alhamdulillah aya mah. Atuh da ieu mah nya geulis nya salehah nya bageur ieu mah ieu. Amin. Wah, ya sebebak deui ieu. Iya. Aduh nya anya janten naon resep tos istirahatna kieu kumpul-kumpul nya. Eta bu ada tukang warung teh. Gacong aya namanya. Aduh, nyaan ieu mah yeuh, gacong ya. Kayak ibu osok kopi eta. Osok, henteu sareng ngarokona. Can sasaliman. Sareng ibu anu balageur nu gareulis. Aduh. Di dieu mah seueur hayamna. Buhan awan rarajin kitu nya keur sangingu kitu tah. Hayong lauk tinggal ngambil di dieu mah. Jadi di seperti ini sahabat ya. Mana gula? Alah, gula naon teh? Gula kabung. Oh, itu gula kabung. Alah, nyaannya gula jahyang nya. Tuh sahabat ya, ini teh gula jahyang ya. Sindang Sari. Jahyang Sindang Sari. Kepunten pamidideung ngical gula per biji atawa napi per kilo? Per bungkus kumaha ieuna? Sabungkus sabaraha biji sabungkus teh? 10. 10 pangaosna sabaraha? 35.000. 35.000. 35.000. Ieu teh 3.500. Oh, pamisah kieu teh. Atuh da gula na ageung ieu mah. Ya, upami ditimbang mah teh ageung teuing bati anu ngical. Aduh, nyaan. Upami sakilo teh ayeuna teh 42. Heeh. Sedangkeun ieu sabungkus aya 2 kilo langsung. Leres mohon. Yo sahabat ya. Di perkampungan mah seperti ini ya. Alhamdulillah penuh dengan keberkahan sahabat ya. Jadi ketika istirahat ya cukup minum kopi, air teh, makan gula sahabat, jadi menikmati hidup ya, menikmati hidup di pedesaan sahabat. Masya Allah tabarakallah, aslinya sahabat ya betahun pisan. Thank you.
Kela bade kamarana ieu teh? Oh nyenak deui. Deui teh eta ta bungkus lengan deui. Tuh. Jadi ieu teh ngalanjutkeun deui gacong. Masyaallah. Ibu harapuntenya ku abdi di wagal sok sing lancar sing sarehat. Yeuna parena sing baleuneur sadayana tekeng aya anu hapa. Sok atuh bilih abdi teu pamit teulang ke hapuntenya. Ieu mah ibu odah. Bu ada, senes bu ada aja. Iya mah ibu. Isohnya, isoh kali isoh. Aduh, akang gak angkat tehnya ngarinya. Aduh. Laras, akang atuh hapuntennya, bilih abdi teu pamit teu lah. Mohon mohon. Tah gitu, sok sing lancar, sing sarehat. Abdi hapuntenna. Amin. Hatur nuhun karena penampianana, sing lancar sarehat sadayana. Eta tadi bungkusan teh pados raos teu sasangaleun sanes supaya teu taheutkan pare mah. Oh mohon nya seukeutnya. Oh ning ka dieu marapah nya. Iya tata nyenak ieu. Sahabat ya, mau melanjutkan lagi bekerja ya, mengambil padi, dan memang ini yang sudah menguning rupanya sekarang mau diambil sahabat. Masyaallah tabarakallah. Alhamdulillah ya. Dan inilah sahabat suasana di kampung Sindang Sari ya, dengan aktivitas warga memanen padi ya. Kita doakan mudah-mudahan warganya di sini sehat-sehat dan kampungnya mudah-mudahan menjadi kampung yang lebih barokah. Baldatun Toibatun Warbun Gopur juga rumah terpencil ini sahabatnya dikelilingi pesawahan. Mudah-mudahan membawa berkah ya. Masya Allah, tabarakallah. Kita pulang dan kita pamit ya. Nah untuk calon bakal kan kita kan? Jero? Jero? Aduh, Masya Allah, tabarakallah sahabat ya, betahun pisan. Tenui sok iya, sok gacong. Miring ke batur. Bulan? Mohon sok miring. Aduh, itu tos siang. Bade pamit, hapuntenannya. Aduh, kemana sih teteh? Teh hapunten teh di wagal ku abdi. Ya teh naon? Eta sok sok nyadap ku mah. Nuhun bapak. Oh, gaduh tangkalna oge. Gaduh. Rajinnya mani sagala. Hatur nuhun, hatur nuhun. Bade wangsul heula. Hapunten teh nya. Teh mangga teh. Assalamualaikum. Mani heurin nya ku pare ieu ye. Resep. Lega teuing sawahna teh nuhun mah. Ini pulangnya jalan yang tadi lagi sahabat ya, karena memang tidak ada lagi akses jalannya, jalannya ngurusuk ke pinggir galengan ya, ke tengah sawah. Masya Allah tabarakallah, betahun ya hidup di kampung, hidup di pedesaan, enakan sahabat. Ini juga mungkin sahabat ya, sawahnya sebentar lagi dipanen ya padinya. Aduh alhamdulillah, ini agak panas juga sahabat ya. Masya Allah tabarakallah, aslinya ini mah airnya mani curcor sahabat ya. Ternyata memang ini teh airnya air liang sahabat. Aduh aslinya ya, betahin.